Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa baik, sehat, dan berbahagia. Perkenalkan, saya Al-Mu'iz Litinillah, Mu'iz, yang akan memandu seri podcast keempat pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat datang dalam podcast seri keempat dengan topik Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi Kabupaten Kuburaya yang merupakan rangkaian dari kegiatan seri podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi. Seri podcast ini merupakan bagian dari Festival Indonesia Festival Inovasi Ekological Fiskal Transfer IFT yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita inovasi kebijakan para kepala daerah penggagas insentif fiskal berbasis ekologi yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, dan juga Provinsi Aceh. Proses, dinamika, praktek baik, dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan, untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama The Asia Foundation, TAF, Fitra Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATIRO, Indonesian Budget Center, IBC, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, LTKL, The Reform Initiative, TRI, dan beritabaru.co sebagai media partner. Teman-teman, bersama kita para pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini yang sudah siap memberikan ilmu dan pengalamannya dalam kebijakan insentif fiskal ini. Yang pertama ada Ibu Rini Kurnia Solihat. Beliau adalah Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa di PMD Kabupaten Kuburaya. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore. Salam dari Kuburaya. Bagaimana kabarnya Ibu? Kita harus sehat dan juga harus bahagia ya. Iya, ya, tentu itu. Karena di tengah situasi yang seperti ini, kesehatan dan kebahagiaan itu menjadi sangat penting begitu ya Ibu ya. Iya. Iya. Baik, yang kedua ada Bapak Firdaus. Beliau adalah Direktur Jari Indonesia Borneo Barat. Yakni Jari Kalimantan Barat. Halo, sore, Pak Daus. Mas Mu'iz. Ya, bisa ya. Saya panggil Pak Daus begitu ya? Panggil Daus dia lah kayaknya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Daus? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kami haturkan kepada dua narasumber kita yang luar biasa dan juga para hadirin yang telah bergabung pada podcast keempat kali ini. Saya ingatkan kembali bahwasannya acara podcast keempat ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube beritabaru.co. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis pertanyaannya ataupun misalnya kalau ingin berdiskusi lebih lanjut terkait topik pada sore hari ini terkait transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini bisa melalui kolom chat atau kolom komentar yang ada di kanal YouTube. Dan jangan lupa untuk terlebih dahulu menyertakan atau menyantumkan nama dan juga asal dari mana gitu ya. Sesi tanya jawab ini akan berlangsung setelah acara dialog interaktif antara saya selaku host dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Baik, sebelum acara dialog interaktif ini kami mulai, sebelumnya ada sebuah video edukasi yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh teman-teman tentang tahapan penyusunan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Mari kita simak bersama-sama. Pedoman penyusunan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE bagi pemerintah kabupaten dan kota. TAKE adalah transfer anggaran dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa berdasarkan pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pedesaan. Gagasan ini dikembangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia dengan dukungan dari The Asia Foundation. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengadopsi TAKE, antara lain Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Siak. Tujuan dari skema TAKE ini adalah reformulasi anggaran kabupaten atau kota untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik serta mengurangi deforestasi hutan dan degradasi lahan.
Dengan mengadopsi TAKE, maka bencana-bencana ekologis di tingkat desa seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan yang dikarenakan deforestasi hutan bisa dicegah. Selain itu, dengan menerapkan skema TAKE, kabupaten atau kota bisa memastikan perbanyakan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan, pengelolaan pertanian berkelanjutan, perlindungan sumber air desa dari kekeringan, serta berkontribusi signifikan dalam pengelolaan program nasional perhutanan sosial di Indonesia. Untuk mengembangkan kebijakan TAKE, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan bagi kabupaten atau kota yang akan mengadopsinya, yakni perencanaan kebijakan, identifikasi dan penetapan indikator, formulasi dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan TAKE, serta monitoring dan evaluasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam pengembangan TAKE. Tahap pertama adalah perencanaan kebijakan. Pada tahapan ini, pemerintah kabupaten atau kota akan mengidentifikasi keterkaitan kebijakan TAKE dengan agenda pelindungan lingkungan hidup di daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan dokumen kebijakan lainnya seperti komitmen kabupaten atau kota dalam pembangunan hijau. Selain itu, penting bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pengembangan TAKE. Apakah dirancang melalui reformasi alokasi dana desa atau ADD atau penyediaan insentif dalam skema bantuan keuangan khusus atau BKK kabupaten ke desa? Kedua skema yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahap kedua adalah melakukan identifikasi dan penetapan indikator. Beberapa kabupaten menggunakan indikator kinerja ekologi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat seperti Indeks Desa Membangun atau IDM atau hasil penilaian kinerja ekologi dalam Sustainable Development Goals Skala Desa atau SDGs Desa. Namun, beberapa daerah juga mengembangkan indikator kinerja ekologi daerah yang digabungkan dengan indikator kinerja lainnya untuk penyusunan indeks TAKE seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ruang terbuka hijau, perhutanan sosial, pengelolaan sampah, pengembangan ekonomi desa berkelanjutan, serta alokasi anggaran desa untuk perlindungan lingkungan. Untuk indikator kinerja lainnya, seperti ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran desa. Setelah indikator ditentukan, selanjutnya adalah menetapkan bobot di masing-masing indikator tersebut. Tahap ketiga adalah formulasi dan perumusan kebijakan. Pada tahap ini, formulasi dilakukan untuk menentukan proporsi masing-masing alokasi dari pagu anggaran. Setelah ada penentuan proporsi, besaran alokasi untuk TAKE disiapkan baik melalui skema ADD maupun melalui pengembangan skema BKK. Selanjutnya, proses legal drafting akan dilakukan tim penyusun TAKE setelah perumusan formula, proporsi, dan alokasi anggarannya telah disepakati. Selanjutnya, dilakukan pengesahan dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota. Tahap keempat adalah pelaksanaan kebijakan TAKE. Tahap ini diawali dengan melakukan penilaian atau asesmen atas kinerja ekologi dan kinerja lainnya sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam lingkup pemerintah desa atau kampung. Hasil dari asesmen kinerja desa atau kampung kemudian diformulasi dengan alokasi anggaran yang disediakan untuk mengetahui berapa besar dana insentif yang akan diterima oleh masing-masing pemerintah desa atau kampung sesuai dengan rumus proporsi perhitungan TAKE. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana insentif sesuai dengan aturan yang ada selain untuk memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. Semoga inisiatif untuk efektivitas anggaran kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang lain guna memperluas adopsi TAKE di Indonesia. TAKE berkembang, ekologi Indonesia terjaga. Ya, terima kasih sudah menyimak video yang luar biasa tadi. Bahasanya tadi ada tagline yang menarik gitu ya. TAKE berkembang, Indonesia, ekologi Indonesia akan berjaya gitu ya. Oke, sedikit saya paparkan konteks pada podcast kali ini, bahwasannya Kabupaten Kuburaya ini merupakan kabupaten yang 45% wilayahnya adalah kawasan hutan. Selain itu, Kuburaya juga memiliki luas mangrove yang luas, sekitar 132 ribu hektar, dan merupakan kabupaten yang memiliki mangrove paling luas di Kalimantan Barat.
permasalahan karhutla, kebakaran hutan itu kerap kali juga terjadi di Kabupaten Kuburaya kali ini. Dengan konteks ini, Kuburaya bersama dengan The Asia Foundation melalui Jari Indonesia Borneo Barat mendorong konsep transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi yang kami singkat sebagai TAKE ini melalui reformulasi kebijakan alokasi dana desa, ADD. Konsep TAKE ini ditetapkan melalui kebijakan nomor 101 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan ADD, BHP, BRD tahun anggaran 2021. Baik, ini sebuah upaya yang luar biasa karena belum banyak kabupaten ataupun kota ya yang menerapkan atau menginisiasi ya kebijakan TAKE kali ini. Dan kali ini bisa ya sesuai dengan catatan kami bahasanya Kabupaten Kuburaya ini termasuk kabupaten ketiga ya yang sudah menerapkan TAKE ya, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini. Pertama-tama saya akan lebih dulu bertanya kepada Ibu Rini ya. Halo Ibu. Ya, halo. Ya. Oke, okay, Ibu. Ya. Dari paparan yang tadi gitu ya. Apa yang menjadi latar belakang atau motivasi dari lahirnya kebijakan TAKE ini melalui reformulasi ADD Kabupaten Kuburaya, Ibu? Jadi latar belakangnya apa kemudian Kabupaten Kuburaya ini menginisiasi atau memproses kebijakan TAKE dengan basis ekologi ini, Ibu? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih nih. Mas Bus, jadi tadi sudah disampaikan ya terkait dengan kondisi geografis di Kabupaten Kuburaya sendiri. Tadi sudah disampaikan Kuburaya punya lebih dari 45% kawasannya itu terdiri atas kawasan hutan, itu sekitar 374 hektar. Kemudian juga punya kawasan mangrove yang juga berlimpah gitu ya, bahkan terbanyak se-Kalimantan Barat, ada 75%. Mangrove yang ada di Kalimantan Barat itu adanya di Kuburaya. Nah, tentunya ini berarti Kuburaya punya potensi yang besar terkait dengan sumber daya alam, tapi di sisi lain juga punya kerawanan yang tinggi nih terkait dengan bagaimana kemungkinan kerusakan alam nih dari yang sudah ada gitu ya. Nah, karena itu kemudian Pak Bupati sendiri di dalam visi misi dan juga RPJM yang beliau susun itu sudah memikirkan bagaimanapun pengembangan daerah, bagaimanapun pengembangan ekonomi tetap harus menjaga kualitas lingkungan yang ada dengan potensi dan juga kemungkinan atau kerawanan yang Kuburaya hadapi. Nah, karena itu kemudian ini menjadi sebuah ide besar gitu ya, konsep besar bagaimana sih kemudian kita bisa menerapkan hal-hal yang bisa memotivasi, mendorong gitu ya untuk bagaimana seluruh unsur masyarakat di pemerintah di Kabupaten Kuburaya bisa ikut berperan serta dalam upaya melindungi lingkungan ini. Nah, kemudian di sisi lain nih ada kita punya di Kabupaten Kuburaya itu ada 9 kecamatan dan 118 desa, ditambah 5 desa diantaranya desa persiapan, jadi sudah ada 123 desa nih yang sudah bersiap terbangun di Kuburaya. Nah, ini kan juga merupakan potensi bagaimana desa bisa berperan nih dalam proses perlindungan lingkungan. Jadi nggak cuma tanggung jawab pemerintah kabupaten aja nih, pemerintah desa juga punya tanggung jawab di dalamnya. Apalagi sekarang di dalam desa juga punya sumber daya yang harusnya bisa juga digunakan untuk pemanfaatan bagaimana kemudian ini lingkungan hidup dapat terjaga. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup ini juga sudah menjadi bagian dari kewenangannya desa juga nih, yang harus desa laksanakan kegiatannya dan juga menjadi bagian dalam perhitungan kinerja desa melalui status indeks desa membangun yang mengukur bagaimana status desa itu nanti jadi mandiri kah, maju, berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Nah, ide-ide besar terkait dengan lingkungan yang sudah disupport nih mulai dari pemerintah pusat gitu ya, mulai dari pemerintah pusat melalui skema perhitungan IDM-nya, kemudian kabupaten juga Pak Bupati dari sisi RPJM-nya, dan kemudian bagaimana nih desa bisa juga turut berperan menjadi latar belakang yang luar biasa bagaimana kita berharap ecological fiscal transfer ini menjadi bagian yang bisa mendorong peran desa dalam perlindungan sumber daya alam. Gitu dia. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Rini. Jadi latar belakangnya selain apa latar geografis begitu bahasanya Kuburaya memiliki 45% hutan, kemudian banyak hutan mangrovenya, kemudian selain itu juga banyak konflik ekologis dalam arti misalnya kayak karhutla yang kerap kali terjadi.
Kira-kira motivasi lain selain dari latar geografis, pemajuan desa itu ya Ibu ya, bahasanya bagaimana desa yang jumlahnya 123 tadi Ibu ya, agar bagaimana saling melakukan perbaikan, dalam arti melakukan perbaikan ekologi dari desanya gitu ya Ibu ya. Iya, jadi desa juga menjadi unsur di dalam Kabupaten Kubu Raya yang harusnya punya peran nih, dan didorong juga tadi dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, tadi kebijakan soal IDM, perhitungan gitu ya, perhitungan bawah ini, kemudian kebijakan soal kewenangan desa yang juga di dalamnya ada terkait dengan bagaimana desa bisa berperan dalam perlindungan sumber daya alam. Belum lagi sekarang dalam 2 tahun terakhir SDGs desa ya, target pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah berhubungan dengan kepedulian desa terhadap lingkungan. Jadi semuanya nih sudah seiring sejalan nih, kebijakan dari pusat, kebijakan dari daerah gitu ya, didorong lagi bagaimana desa juga bisa berperan di dalamnya. Ya, bagaimana agar karena itulah juga optimalisasikan ini Bu ya, perannya terhadap kepedulian atau ekologi tadi itu ya Ibu ya. Betul. Oke, dan ini kan konsep pake ini kan sejak 2020 Bu ya dirumuskan. Nah, Kubu Raya sendiri sudah jalan mulai bulan apa atau tahun berapa itu? Sudah jalan berapa bulan? Sebenarnya di Iya, di Kabupaten Kubu Raya sendiri sebenarnya ini kita diperkenalkan konsep TAKE oleh tim The Asia Foundation, TAF, itu di akhir Desember 2019. Nah, di 2019 itu kita sudah berpikir nih, wah dengan sinkronisasi kebijakan yang ada, kondisi Kabupaten Kubu Raya yang tentu tadi banyak potensi dan juga punya kerawanan yang besar, sepertinya pola EFT ini menjadi solusi nih, bagaimana kemudian desa punya peran dalam bagaimana nanti perlindungan alam. Nah, cuma di 2019 itu karena sudah memasuki akhir di Desember, maka kita agak kesulitan nih ketika langsung bisa menerapkan di 2020, di penganggaran 2020, karena kemudian di 2020 ini kan untuk penganggaran 2020 sudah ditetapkan kebijakannya di 2019. Nah, karena itu kemudian di 2020 ini mulai dari awal tahun itu kita sudah mulai membahas secara intensif terkait dengan rencana penerapan TAKE, mulai dari diskusi bersama pimpinan dan instansi terkait. Juga kami dapat bantuan yang luar biasa dari teman-teman mitra di daerah, ini dari Borneo Barat nih, Pak Firdaus juga hadir di sini, untuk bagaimana kita dalam pola penentuan gitu ya, pengambilan data dan lain-lain, hingga ke bentuk reformulasinya untuk anggaran desa itu seperti apa. Nah, di 2020 ini kami berproses dari awal tahun, ini prosesnya cukup panjang ya, cukup panjang ternyata, karena ternyata dalam prosesnya, dalam perjalanannya, penentuan indikator gitu ya, kemudian penetapan data yang cocok dan akurat, ini ternyata butuh waktu dan diskusi intensif yang cukup panjang gitu di antara kami. Nah, tapi alhamdulillah dalam proses perjalanannya ternyata ini bisa kita selesaikan ya, bisa selesaikan di jelang akhir tahun 2020, Pak Bupati sudah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 101 tahun 2020 untuk tata cara penetapan ya, perhitungan alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2021, dan sudah di-launching juga pada bulan Desember 2020. Nah, dengan launching itu, maka per 2021 mulai Januari, maka alokasi kepada desa itu melalui skema TAKE ini, melalui skema reformulasi ADD pun resmi diterapkan di Kabupaten Kubu Raya. Oke, baik. Jadi mulai ini jalannya awal tahun ini begitu ya Ibu. Terus bagaimana konsep transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi yang sudah dilakukan? Konsepnya seperti apa? Kemudian skemanya seperti apa yang kemudian kabupaten ini bisa mengakomodir transfer anggarannya ke desa-desa gitu. Itu kira-kira skemanya seperti apa gitu. Okay.
Nah, kami memilih untuk Kabupaten Kuburaya ini memilih skema yang kita gunakan adalah reformulasi alokasi dana desa. Jadi, tidak menambah ya, tidak menambah perhitungan anggaran, tapi bagaimana kita mengubah perhitungan nih dari ADD yang semula. ADD itu hanya diperhitungkan melalui dua indikator utama, yaitu alokasi dasar dan yang kedua adalah alokasi formula. Nah, kalau alokasi dasar itu adalah yang nilainya sama nih seluruh desa kita bagi rata untuk bagaimana nanti proses penimbangan, dan alokasi formula yang terkait dengan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, indeks penduduk miskin, dan lain-lain. Nah, selama ini di Kabupaten Kuburaya nih ADD-nya cuma dengan perhitungan dua jenis alokasi ini dan formula. Nah, dengan penggunaan skema KK ini kita sudah mulai start nih. Ayo kita mulai skema yang terbaru, yakni alokasi kinerja. Nah, alokasi kinerja inilah yang kemudian indikator-indikatornya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya ekologis, dukungan desa ya, apa yang sudah dilakukan desa terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk formula tersendiri ini kita sudah lakukan untuk kesepakatan di Kabupaten Kuburaya itu dari total pagu jumlah ADD yang wajib untuk silkap, untuk tunjangan gitu, termasuk di dalamnya untuk insentif RTRW yang memang wajib dialokasikan dari alokasi dana desa, baru setelah itu kami bagi persentasenya 85% untuk alokasi dasar, kemudian 12% untuk alokasi formula, dan 3% untuk alokasi kinerja TAKE. Nah, dari 3% inilah yang kemudian kita olah gitu ya, kita olah berdasarkan indikator-indikator hingga kemudian didapatkan angka per desa gitu ya, yang berhak mendapatkan reward atas kinerjanya terhadap pengelolaan lingkungan itu. Oke, baik. Baik, begini, kita beralih ke Pak Daus. Halo Pak Daus. Ini, halo. Halo. Oke. Ini kalau menurut Pak Daus sendiri, konsep dari transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi sendiri dan skemanya seperti apa, Pak Daus? Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi berangkat dari apa keselarasan kebijakan ya di level pemerintahan Kabupaten Kuburaya, mulai dari perencanaan yang sifatnya level makro, kemudian melihat apa kondisi yang perlu agaknya ada penguatan pada skema insentif untuk memperkuat agenda-agenda tersebut. Apalagi kemudian misalnya di RPJMD Kuburaya itu termaktub jelas gitu bagaimana kemudian perlindungan lingkungan hidup itu mesti harus seiring berjalan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hal-hal menarik di Kabupaten Kuburaya ya di luar dari konteks demografi tadi, misalnya Kuburaya juga memiliki izin perhutanan sosial itu terbanyak juga, salah satunya di Kuburaya. Ada 25 desa di skema insentif TAKE ini yang diberikan kepada 25 desa yang memiliki izin PS. Nah, izin perhutanan sosial ini memang berada pada kurang lebih 20% ya kawasan hutan yang ada di Kuburaya gitu. Nah, maka kemudian basis yang ada di perhutanan sosial itu notabene memang pada basis usaha lahan ya, usaha pertanian, perkebunan yang berbasis lahan begitu. Nah, maka kemudian ya, salah satu indikator dalam skema insentif ini adalah penguatan perlindungan lingkungan hidup pada tata kelola di perhutanan sosial begitu, tapi disinergikan terhadap misalnya pertumbuhan ekonomi, terutama pada penguatan basis-basis yang sudah ada di level BUMDES. Karena memang Kuburaya secara data PDRB per tahun 2020, misalnya sektor pertanian itu salah satu sektor yang menjadi primadona untuk mendongkrak PDRB di tengah situasi tengah pandemi gitu di tahun 2020. Ketika sektor manufaktur gitu, sektor jasa dihajar habis-habisan oleh pandemi begitu, sektor pertanian di Kuburaya itu terdongkrak karena memang basis usaha berbasis lahan tadi menjadi salah satu primadona, dan memang secara perencanaan di level makro
itu sudah terencanakan apa-apa langkah yang kemudian perlu dikuatkan. Nah, skema insentif begitu ya, berkontribusi untuk mendorong input strategis terhadap penguatan di sektor tersebut. Nah, maka kemudian ketika tadi Bu Rini bercerita bahwa betapa alotnya gitu beberapa rangkaian kegiatan untuk menentukan indikator, tapi ketika kita ketemu bahwa basis kubu raya gitu terhadap sektor pertanian dan usaha berbasis lahannya cukup tinggi, maka kemudian itu yang menjadi upaya untuk memastikan bahwa skema TAKE ini juga berkontribusi gitu terhadap RPJMD, terutama pada item perlindungan lingkungan hidup yang selaras terhadap pembangunan ekonomi. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian menjadikan diskusi indikator kita alot begitu, karena mesti harus memastikan variabel-variabel itu termaktub jelas gitu terhadap skema insentif. Halo, baik. Kalau upaya dari Jari Kalbar sendiri untuk mendorong kebijakan TAKE ini di kubu raya sejauh mana? Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi memang benar. 2019 itu model mainstreaming sudah mulai berjalan gitu dengan para pihak masyarakat sipil begitu, stakeholder pemerintah provinsi juga ada waktu itu dan pemerintah kabupaten untuk bicara bahwa skema insentif ini adalah salah satu upaya untuk memperbaikkan tata kelola keuangan begitu, karena memang basis yang ada di postur ADD misalnya apa yang disampaikan Bu Dini tadi, alokasi dasarnya kemudian alokasi formula yang selalu mengacu kepada jumlah penduduk gitu, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis begitu, selalu dipandang belum menyentuh pendekatan untuk tantangan yang atau problem gitu yang ada di level kabupaten. Nah, maka kemudian salah satu upaya kita untuk mendorong skema insentif kemarin dengan pendekatan collaborative governance, kita masuk dengan bahwa tata kelola keuangan itu mesti harus punya pendekatan dalam menstimulus begitu program perencanaan makronya dan kemudian program pembangunan yang menjadi prioritas di level kabupaten. Nah, itu kemarin catatan penting ketika kita mengupayakan bahwa skema insentif ini penting untuk didorong dalam rangka memperbaiki tata kelola tersebut. Nah, keselarasan kebijakan kemudian ruang lingkup ekologis yang mendasari apa yang kemudian menjadi problem di tingkat kabupaten itu menjadi potret utama begitu ketika kita mendorong skema insentif ini, apalagi misalnya kita sudah mengkoneksikan bagaimana skema ekologis ini penting juga untuk dikorelasikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian setelah model sinkronisasi terhadap upaya-upaya berjalan dengan pendekatan collaborative governance, maka kemudian muncullah indikator terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan SDA misalnya, yang juga bicara soal desa yang bukan hanya memiliki izin PS gitu, tapi di luar izin PS, tapi mereka mengelola basis lahannya secara berkelanjutan. Misalnya di Kabupaten Kubu Raya itu ada Desa Sumber Agung, misalnya mengelola lahan ex kebakaran hutan dan lahan itu untuk dibudidayakan agroforestry di dalamnya begitu, yang kemudian dikoneksikan terhadap BUMDes. Nah, hal-hal menarik itu yang kemudian jadi potret ketika kita mulai bicara terhadap bagaimana skema insentif ini mesti harus punya dampak gitu terhadap prioritas pembangunan atau akselerasi program yang sedang berjalan gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana juga integrasi terhadap BUMDes itu penting dilihat sesuai dengan karakteristik wilayah. Nah, apa yang tadi disampaikan di awal bahwa misalnya usaha berbasis lahan ini cukup masif terutama pada sektor pertanian dan penyumbang PDRB juga kemudian di kubu raya, penting untuk melihat bahwa ada komunitas, lembaga di desa gitu yang punya upaya serupa untuk mensinergikan misalnya BUMDes-nya, tata kelola BUMDes-nya kemudian terhadap apa yang menjadi existing di desa. Nah, itu hal-hal yang kemudian bagian dari potret ketika kita menyusun hal tersebut. Nah,
diskusi juga kemarin lebih panjang ketika misalnya kubu Raya, oke, ini interest ekologis gitu. Kemudian ketika kita diskusi bersama Bu Rini dan kawan-kawan di DMPDES dan Bapeda begitu, kubu Raya juga sedang getol gitu bicara soal case management system gitu. Bagaimana misalnya di desa realisasi terhadap DD itu punya ukuran dan memang tercatat dan mampu dimonitor secara digitalisasi begitu. Maka muncullah indikator tata kelola keuangan di sana. Poinnya adalah skema transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis ini selain juga bicara soal upaya perlindungan lingkungan hidup, tapi juga menjadi upaya salah satu upaya gitu untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah. Nah, apa yang kemudian menjadi prioritas di level pemerintahan kabupaten itu penting juga menjadi input strategis gitu ya pada skema insentif, hingga kemudian tata kelola skema insentif ini mampu menjawab tantangan berkaitan dengan bagaimana sinergitas perencanaan itu selaras berjalan dengan perencanaan makro yang ada di level kabupaten. Oke, baik. Sejauh ini bagaimana ini Pak, peluang dan juga tantangannya dalam mendorong kebijakan TAKE ini di kubu Raya Pak? Ya. Tantangan yang pernah dialami gitu dalam sejauh ini gitu. Ya, mungkin nanti diskusinya bisa panjang juga sama Bu Rini. Oke. Okay, menambahkan entry poinnya. Saya akan mulai dari tantangan gitu. Okay. Tantangannya tadi udah sempat disinggung oleh Bu Rini, misalnya soal ketersediaan data. Nah, baseline data ini penting sebenarnya jika kita ingin bicara soal alokasi kinerja. Nah, tantangan ini yang saat ini sedang kita coba cari upayanya. Instrumen apa yang mampu misalnya untuk menjawab soal tantangan ketersediaan data di level perangkat daerah ya, OPD. Nah, di kubu Raya memang sudah memiliki sudah berjalan gagasan soal geoportal begitu. Bagaimana mengintegrasikan data-data di tingkat tapak untuk juga terdatabase begitu di level kabupaten. Nah, namun misalnya ketersediaan data yang bicara soal bagaimana komunitas di tingkat tapak terkait dengan upaya-upaya yang sudah berjalan di desa itu memang menjadi tantangan dari bagian dari kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya ya. Itu yang memang perlu direspon bersama antara masyarakat sipil dan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya untuk merespon soal ketersediaan data, karena basis kinerja itu mengacu pada baseline tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan soal keberlanjutan anggaran ya, dalam konteks kemampuan fiskal begitu. Tim Jari juga sudah diskusi misalnya ke DMPDES bersama Bu Rini kemarin bahwa memang dinamika pada postur ADD ini tiap tahunnya cukup tinggi gitu, mulai dari misalnya ada beberapa hal yang memang mesti harus ditingkatkan, ada beberapa hal yang memang mesti harus ini kita bisa alihkan ke sini gitu, ini alokasinya penting untuk menjawab beberapa hal pasca pandemi begitu. Nah, kemampuan fiskal ini yang menjadi tantangan mestinya memang dari kita bisa melihat dari baseline Kabupaten Kubu Raya misalnya dalam sektor ekologis yang untuk dipenuhi ini seperti apa begitu, sehingga nanti kemampuan fiskal itu menjawab peluang yang ada untuk bicara soal penguatan pada skema transfernya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang sedang kita kaji sekarang adalah bagaimana soal instrumen untuk mereformula transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis. Kita menyadari begitu bahwa indikator dari kolaborasi TAKE ini memang tetap akan dinamis ke depannya begitu. Kita hari ini bicara PS gitu. Oke, hari ini kita bicara BUMDES. Kita bicara soal tata kelola Pemdes gitu, tahun depan mana lagi dari baseline besarnya kubu Raya begitu, mana lagi yang menjadi indikator untuk kita perbaiki gitu. Nah, itu yang dinamika itu yang kemudian menjadi tantangan ketika bicara soal skema insentif di kubu Raya. Nah,
juga misalnya yang terakhir adalah kita melihat di seperjalanan TAKE begitu, tantangannya adalah bagaimana kemudian perpindahan kepemimpinan, pola kepemimpinan itu adalah salah satu tantangan yang mesti dihadapi ke depannya. Karena memang kita melihat TAKE ini cukup masif di Kuburaya, berangkat dari inisiatif kepala daerah dan perangkat daerah begitu. Nah, inisiatif-inisiatif ini yang kemudian direspon oleh rekan-rekan, banyak rekan-rekan masyarakat sipil begitu, untuk mendorong transfer anggaran ekologi fiskal transfer ini. Nah, ini tantangan yang mesti harus mesti harus kita mendapatkan input strategis untuk menjawabnya, karena memang inisiatif dari kepala daerah dan OPD itu adalah salah satu menjadi entry point yang kuat gitu untuk mendorong skema ekologi fiskal transfer ini. Nah, peluangnya tadi mungkin ada beberapa skema pendanaan yang misalnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekologi fiskal transfer, yang mungkin mampu memperkuat misalnya dari ekologi fiskal transfer yang sudah ada di Kuburaya, misalnya soal skema DBHDR yang sampai saat ini memang diskusinya di level masyarakat sipil cukup tinggi ya, merespon soal bagaimana peruntukan dan penggunaan DBHDR ini, juga menginput begitu perencanaan di level makro hingga kemudian terkoneksi terhadap skema insentif. Yang kedua adalah bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten ya, lewat BKK misalnya. Nah, peluang ini, skema pendanaan terkait dengan transfer anggaran atau kemampuan fiskalnya, itu mesti juga diiringi dengan baseline kabupaten yang kuat gitu. Nah, masyarakat sipil di Kuburaya bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya cukup gencar ya. Misalnya, Pak Muda lewat Bapeda beberapa kali membuat pertemuan CSO gitu. Ya. Bahkan setiap CSO masyarakat sipil begitu punya metrik untuk kontribusi yang ataupun misalnya yang sedang berjalan yang dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil di Kuburaya. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu upaya gitu untuk mencoba menjawab bagaimana baseline di kabupaten gitu, terutama misalnya terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup ya, terhadap sektor ekologis misalnya sudah punya gambaran utuhnya, sehingga misalnya peluang-peluang yang ada pada skema pendanaan itu bisa melihat bahwa dari baseline yang ada ini misalnya menjadi input pada DBHDR misalnya, atau ini yang nanti perlu diperkuat pada reformula ADD selanjutnya misalnya, atau ini yang kemudian perlu untuk menjadi input pada skema bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten misalnya. Itu berangkat dari baseline kabupaten yang sudah kuat misalnya terhadap ekologis. Nah, upaya kedua kan pemerintah Kabupaten Kuburaya sedang mendorong geoportal ya. Nah, harapannya memang saat ini kerja-kerja konsolidasi terus berjalan untuk memastikan bahwa peluang dan tantangan itu pelan-pelan terupayakan untuk dapat direspon. Oke, baik Pak Daus. Di antara beberapa peluang terkait skema pendanaan ataupun kemudian bantuan keuangan via provinsi, ini kan cukup lumayan juga ini ya tantangannya, di antaranya adalah kesediaan data, kemudian keberlanjutan anggaran, dan juga pergantian ini ya pimpinan gitu ya, pemimpin ini ya di Kuburaya. Oke, kita beralih ke Bu Rini ini. Kira-kira kalau menurut Bu Rini sendiri, selain dari yang disampaikan Pak Daus, ini tantangan dari TAKE sendiri ini seperti apa yang dialami Ibu? Oke, jadi saya rasa kurang lebih tadi sudah dijelaskan dengan cukup komprehensif dari Mas Daus ya. Memang tantangan utama kita itu, ini pertama, tahun pertama nih kita menerapkan skema alokasi kinerja. Jadi memang secara perhitungan sendiri kami punya tantangan untuk bagaimana bisa mempunyai formulasi perhitungan yang secara khusus bisa menjawab tadi yang disampaikan permasalahan yang ada gitu ya. Tapi juga di sisi lain kami juga punya pemikiran bagaimana kemudian perhitungan pola yang berbeda ini tidak terlalu berdampak adanya penolakan atau rejection dari teman-teman di desa dengan komposisi anggaran yang berubah secara
drastis gitu. Jadi kita juga tidak mau nih komposisi anggaran berubah secara drastis sehingga menimbulkan penolakan gitu ya dari teman-teman desa. Kita mencoba untuk proporsional, tapi juga bagaimana kemudian nilainya bisa memiliki manfaat nih pada desa. Nah itu memang tantangan pertama yang kita hadapi, karena ini juga memang tahun pertama untuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua tadi betul terkait dengan ketersediaan data. Ini memang kita punya, ya kalau bisa dibilang masalah ya, tantangan atau masalah. Karena namanya pemerintah ya, biasanya itu datanya tuh apa ya, punya data-data itu bersifat sektoral gitu ya, ketika kita mungkin di instansi yang satu kemudian kita konfirmasi ke instansi yang lain ternyata kemudian datanya tidak sama gitu, dan kemudian ketika kita konfirmasi ulang ke desa kemudian juga mendapatkan masukan yang berbeda. Nah, ketersediaan data yang sifatnya akurat gitu, kemudian ketersediaan data yang time series gitu, apalagi yang bersifat ini kan data ini untuk direformulasi kan harus bisa dikuantifikasi ya, harus bisa kemudian dinilai dengan angka sehingga kita punya formulasi perhitungan yang rigid nih terkait dengan hal ini. Nah ini memang tantangan tersendiri nih untuk kita terkait dengan data tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak. Kemudian yang ketiga saya lihat itu tantangannya juga dari porsi ADD tersendiri. Tadi Mas Dewa sudah bilang nih ruang fiskalnya di kabupaten untuk ADD ini terutama dari sisi peruntukan. Jadi kalau desa itu sudah punya skema-skema alokasi wajib, itu tuh yang wajib didanai oleh ADD gitu. Yang ruangnya hanya boleh dari ADD gitu ya. Gak boleh dari tempat lain. Misalnya tadi terkait dengan siltap gitu, tunjangan. Yang biasa mengambil jumlah cukup besar itu insentif RT/RW misalnya. Itu agak sulit tuh kemudian untuk dialihkan ke sumber pendanaan yang lain. Nah, dari ruang yang sempit inilah yang kemudian menjadikan porsi alokasi kinerja TAKE menjadi belum bisa besar gitu. Ya, belum bisa besar ketika mungkin secara persentase tadi saya sudah sampaikan 3% untuk alokasi kinerja di tahun ini, tapi pun 3%-nya itu setelah dikurangi alokasi wajib yang sudah mengambil mayoritas dari total ADD yang sudah ada. Total ADD di Kabupaten Kuburaya ini 2021 ada 78 miliar. Jadi dari 78 miliar itu setelah dikurangi alokasi wajib gitu ya, kemudian juga kemudian dibagi di alokasi dasar, formula, dan TAKE. Untuk TAKE sendiri itu nilainya hanya kurang lebih 500 juta. Jadi secara nilai sendiri kemudian untuk bisa dibagi gitu ya, dibagikan kepada desa-desa yang berhak untuk mendapatkannya, nilainya kemudian per desa menjadi tidak terlalu besar lah gitu, kalau bisa dibilang kecil ya, bisa dibilang kecil. Nah ini juga tantangan juga untuk kami, apakah kemudian nilai yang belum terlalu besar ini punya peran gitu ya untuk tadi bisa memotivasi menjadi skema insentif bagi desa yang sudah punya kinerja yang baik. Nah, tapi kita tuh bersemangat, termotivasi juga karena setelah dari apa ya, hal-hal yang kita lakukan lah ya, kita lihat dari beberapa lama penerapan TAKE, meskipun ya karena baru tahun ini mungkin dampak atau nilainya bisa minim lah ya, baru bisa kita nilai, tapi kita lihat desa juga punya akhirnya punya pemikiran bagaimana kemudian bisa punya perhatian yang lebih terhadap perlindungan lingkungan hidup nih di desanya, meskipun tadi secara penganggaran tidak menggunakan alokasi reward yang dari TAKE melalui ADD. Jadi skema reward TAKE melalui ADD meskipun kemudian angkanya tidak terlalu besar, ternyata mampu memotivasi desa untuk bagaimana dia punya perbaikan yang lebih baik lagi. Mulai dari tadi kan indikatornya 3 ya, kinerja terhadap sumber daya alam, kemudian kinerja dari pengembangan ekonomi yang berbasis juga terkait dengan penggunaan lahan. Nah, yang ketiga terkait dengan tata kelola pemerintahan desanya, khususnya tata kelola keuangan desanya. Nah, dari 3 indikator yang sudah kita buat ini, nilai dari TAKE, skema reward itu ternyata mampu memotivasi untuk perbaikan akhirnya menjadi hampir seluruh sektor, jadi juga tersentuh gitu ya. Jadi mulai dari tata kelola keuangannya, kemudian desa bersemangat untuk bisa tepat waktu dalam penyusunan dokumen anggaran, tepat waktu dalam
penyampaian laporan realisasi termasuk di dalamnya bagaimana ada percepatan dalam proses pelaksanaan program kegiatan sehingga realisasi juga tercapai dengan baik. Nah, ini ternyata mendorong juga termasuk di dalamnya tadi ya inovasi-inovasi yang muncul ya seperti pola transaksi non tunai gitu termasuk inovasi-inovasi di dalam desa itu sendiri yang akhirnya mereka lakukan yang berhubungan dengan ketiga indikator tadi. Jadi mungkin kalau dari sisi awal tahun pelaksanaan ini nilai mungkin kita bisa bilang tidak terlalu besar untuk Kabupaten Kuburaya, tapi dampak yang kita terima ternyata desa juga punya skema motivasi yang tinggi gitu ya. Akhirnya meskipun penganggarannya nggak lewat ADD, tapi bisa lewat DD juga kok gitu. Dianggarkan juga mereka akhirnya melewati DD terkait dengan bagaimana agar mereka punya kinerja yang baik dalam sisi perlindungan lingkungan hidup, bagaimana mereka punya kinerja yang baik dalam penguatan BUMDES gitu ya, pengembangan ekonomi termasuk dalam tata kelola pemerintahannya. Jadi nilai yang kecil itu ternyata memotivasi dengan sangat besar kepada desa. Nah, ini peluang yang kita lihat. Peluang lainnya kita lihat juga alokasi kinerja ini sudah diterapkan di hampir seluruh level pemerintahan kok ya, dari pemerintahan pusat mereka sudah menerapkan itu, begitu juga pemerintah kabupaten. Di pusat ada DID gitu ya untuk pemerintahan kabupaten untuk bagaimana dana yang merupakan bagian dari reward dari prestasi yang sudah dilakukan. Kemudian juga dari pemerintah pusat kepada desa di diri itu juga perhitungan alokasi kinerja sudah jadi bagian yang muncul gitu ya. Kalau dulu sama-sama tadi dua skema aja yang umum, ini mulai 2020 udah mulai kok di dana desa juga punya alokasi kinerja dengan pola perhitungannya tersendiri. Nah, kita juga kabupaten juga harus mengarah ke sana gitu ya, harus mengarah ke sana dengan pola alokasi kinerja gitu. Nah, jangan lagi kita hanya mengalokasikan ADD dari dua unsur penting itu, tapi unsur insentif, unsur reward gitu ya atas keberhasilan yang ada di desa itu perlu menjadi bagian dari motivasi, memotivasi desa untuk jauh lebih baik lagi. Dan ini rasanya cukup berhasil nih dari yang apa yang sudah kami terapkan di Kabupaten Kuburaya. Ya, syukurlah sangat ini ya, sangat memiliki positif dan manfaat yang baik ya terhadap pengembangan potensi desa begitu Ibu ya. Selain dari beberapa desa yang termotivasi, apakah ada yang keberatan dalam aspek ini alokasi kinerjanya ini Ibu? Tadi kan sebagian besar mungkin termotivasi, tapi apakah ada yang beberapa desa yang sekiranya kayaknya wah ini nggak cocok ini buat desa saya ini kan? Sehingga ada potongan 3% itu ya Ibu ya. Iya, sampai saat ini sih kami belum pernah dapat komplainan ya dari desa, alhamdulillah ya, terkait dengan pola perhitungan yang ada. Tapi malah kalau dari saya sendiri, saya melihatnya kita kan punya skema ya kalau di Kabupaten Kuburaya ini bagaimana untuk memotivasi desa itu dengan pemberian penghargaan nih kepada desa. Ini cerita-cerita di luar ini juga ya. Tapi desa itu ternyata nilai insentif memang penting, reward dalam bentuk anggaran juga penting. Tapi ternyata mereka juga sangat termotivasi ketika cukup nih kita memberikan penghargaan misalnya ya di acara rapat kerja kepala desa yang mengumpulkan seluruh desa nih ya, mengumpulkan seluruh desa, kita berikan penghargaan misalnya desa dengan desa yang tepat waktu dalam penyusunan ADD atau mungkin yang tercepat dalam penyaluran dana desa yang menjadi bagian dari indikator KAKI juga ya, indikator KAKI juga, itu ternyata dengan diberikan yang sebenarnya cuma piagam gitu ya dengan plakat, tapi diacarakan diserahkan oleh Pak Bupati, dihadiri oleh unsur yang pejabat-pejabat tinggi terkait, kemudian disaksikan oleh teman-teman desanya yang lain, ternyata itu cukup memberikan motivasi yang luar biasa. Saya berikan ini gambaran Mas, di 2019 itu di Kabupaten Kuburaya sendiri untuk pelaksanaan anggaran desa itu rata-rata penyusunan APBDes itu desa baru mulai itu di tahun berjalan gitu ya, 2018 dari ke belakang 2018 mulai di tahun berjalan, baru selesai dokumen di bulan April gitu ya, nanti baru pelaksanaan di bulan ini, penyaluran baru di bulan apa gitu ya, baru pelaksanaan dan lain-lain, akhirnya mundur terus nih, akhirnya pelaksanaan kegiatan juga tidak efektif, pencapaian target dan sasaran juga tidak dapat tercapai dengan baik.
baik. Nah, dengan ini ternyata desa mampu nih, ketika kita kasih reward, motivasi, yang terbaik dapat penghargaan, yang tercepat dapat penghargaan gitu ya, yang punya prestasi dapat penghargaan gitu. Nah, ternyata desa mulai termotivasi. Kalau dulu saingannya itu gini, saya nggak mau ngerjain dulu APBD karena desa sebelah juga belum gitu ya, nggak apa-apa, santai aja kita, desa sebelah juga belum. Nah, kalau sekarang polanya mereka malah jadi kompetitif, sangat kompetitif gitu ya. Kalau melihat desanya, wah ini desa lain sudah nih, kita harus cepat gitu, kita harus dapat 10 besar terbaik sekuburaya gitu ya. Nah, motivasi-motivasi ini yang menjadikan desa di Kuburaya ini menjadi sangat kompetitif, baik dalam pencapaian prestasi gitu ya, bagaimana kemudian mereka punya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini dampak-dampak besar yang kami rasakan dari penerapan skema alokasi kinerja atau reward ini. Ya, sederhana ya. Sebenarnya tadi nilainya nggak besar, tapi dengan pola yang ini ternyata punya dampak yang jauh lebih besar di kebelakang. Ya, baik Ibu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya sebagian besar ya, atau ya hampir semua bahkan sudah mendapatkan pengaruh baik terhadap Ake ini begitu ya Ibu. Iya. Jadi desa tadi yang mungkin desa yang dapat reward kinerja kan pasti senang ya, karena dapat tambahan anggaran dan juga dapat penghargaan. Nah, desa yang nggak dapat ini bukan protes karena mereka nggak dapat penghargaan, tapi justru termotivasi melihat desa lain yang dapat penghargaan dan skema insentif. Nah, termotivasi ini nih yang kita perlu jaga gitu ya, jaga terus supaya mereka juga bersemangat untuk bisa jauh lebih baik lagi. Masih belum genap 1 tahun, mereka sudah saling ini ya, kejar-kejaran untuk merebutkan prestasi ini ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira adakah desa yang selain, biasanya semua kan hampir bisa dikatakan kan termotivasi begitu ya Ibu ya. Tapi dari kinerjanya yang sudah nyata ada, misalnya dalam pengembangan atau dalam peningkatan potensi ekologi, itu kerja-kerja nyatanya yang sudah dihasilkan dari beberapa desa itu, apa kira-kira produk-produknya begitu, output-outputnya. Okay. Dan juga kira-kira desa mana yang kiranya bisa dijadikan ketentuan di budaya ini dari pengelolaan ya, kinerja terhadap kepeduliannya terhadap lingkungan itu desa mana kira-kira ini? Oke, tadi Mas Firdaus juga sudah sedikit menyinggung ya, ada Desa Sumber Agung nih yang misalnya sejati tadi sudah disebutkan, dia walaupun bukan desa yang punya izin perhutanan sosial, tapi kemudian punya ide-ide yang bagaimana kemudian memanfaatkan kolaborasi, sinergi antara misalnya masyarakat peduli api, kemudian disinergikan dengan di LPHD, kemudian disinergikan untuk bagaimana kemudian organisasi-organisasi masyarakat di tingkat ini bisa juga mengelola pengembangan ekonomi di tingkat desanya. Mulai tadi pengelolaan madu mangrove gitu ya, kemudian ada di sana pengolahan sapi gitu ya, sapi untuk ternak dan lain-lain. Nah, ini dan juga disinergikan dengan bumdesnya nih, disinergikan menjadi bagian dari unit usaha bumdes. Nah, ini salah satu contoh desa yang kami nilai juga cukup berhasil dalam pola pengelolaan. Desa lain yang kami lihat misalnya di daerah perkotaan, kalau tadi di daerah perdesaan ya, pesisir nih, cukup jauh nih. Nah, kalau di daerah perkotaan ternyata walaupun hutan, mereka juga punya ruang kok, punya celah untuk bisa mereka berperan dalam proses perlindungan lingkungan hidup. Contohnya nih, Desa Parit Baru. Mereka punya skema pengelolaan sampah yang sangat inovatif gitu ya. Pengelolaan sampahnya melibatkan ibu-ibu yang datang ke posyandu, pengelolanya kader-kader posyandu gitu ya. Jadi ibu-ibu yang tiap datang ke posyandu ini bawa sampah dan kemudian bisa disimpan dan diuangkan menjadi tabungan mereka gitu, menjadi tabungan mereka. Nah, ini akhirnya menjadi pola rutin ya, pola rutin sederhana, sebenarnya sederhana, cuma per bulan tiap posyandu mereka sambil bawa sampah plastik, kemudian sampahnya dikumpulkan oleh pengelola, dinilai dalam bentuk uang gitu ya, ditimbang dan dinilai dalam bentuk uang, dan kemudian menjadi catatan tabungan mereka yang nantinya bisa diklaim gitu ya, bisa diuangkan nanti suatu saat. Nah, ini sederhana tapi kemudian punya nilai yang cukup bagus nih bumdes ini, yang dengan unit usaha ini di Kabupaten Kuburaya ini, pengelolaan sampah yang menurut kita cukup inovatif. Nah, ini bagian dari contoh-contoh lah. Masih ada lain desa lain yang misalnya
desa Juruju Besar yang mengelola wisata, desa Sungai Kupah yang punya ekowisata mangrove gitu ya, yang juga termotivasi juga untuk bagaimana nanti pola wisatanya itu juga punya peran dalam perlindungan ya kawasan mangrove yang ada di desanya. Nah ini juga bagian dari contoh-contoh baik ya, best practice yang ada di desa. Jadi kinerja baiknya itu berdasarkan potensi desanya masing-masing begitu ya Ibu ya, yang punya mangrove, gitu kan, punya inisiatif itu, kemudian pengelolaan sampah tadi, dan beberapa hal lain begitu ya Ibu ya. Kira-kira dalam pengelolaan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini, apakah ada monitoring atau evaluasinya Ibu? Kalau ada, seperti apa itu bentuknya? Halo Ibu. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya tadi terdengar? Iya, terdengar. Halo? Iya, soalnya ini videonya Ibu agak tersendat tadi. Bisa diulangi lagi Ibu? Oke. Iya, baik. Nah, terkait monitoring dan evaluasi, mungkin yang kita lakukan selama ini, kita mencoba dulu nih, kalau Kabupaten Kubu Raya sekarang sudah punya pola penerapan pola keuangan yang berbasis online melalui sistem GES. Nah, ini upaya monitoring dan evaluasi yang kita lakukan adalah juga terkait dengan penggunaan atau realisasi keuangan berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini based on online yang sudah kita susun ya, sudah online yang sudah kita susun. Nah, untuk ke depan tentunya kita ingin punya rencana-rencana ke depan ya, hasil evaluasi ini punya rencana-rencana ke depan, bagaimana kemudian ini bisa punya peluang yang besar untuk di Kabupaten Kubu Raya untuk pengembangannya gitu ya. Kalau di ini sendiri di Kabupaten Kubu Raya tadi Mas Firdaus juga sudah sedikit menyinggung, itu sedang dalam pengembangan sistem pendataan geoportal ya, geospasial, ini juga tengah diterapkan banyak ke desa. Nah, kami harapkan ini juga menjadi bagian nih nanti, menjadi pola monitoring dan evaluasi yang bisa kita lakukan dengan pendataan yang ada. Apakah desa bisa menyampaikan data yang baik, kita juga bisa lihat scoring ya, berdasarkan cukup di kabupaten, kita sudah bisa lihat nih, desa ini punya wisata di mana gitu ya, punya gakumdes gitu ya, kemudian pengelolaan desanya seperti apa gitu, termasuk dalam pengurangan misalnya titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang sudah ada. Nah ini kan data yang sedang diinput oleh desa secara simultan nih, sekarang sedang dalam proses penginputan data secara simultan. Nah kita juga berharap ini bisa segera mencukupi datanya dan kemudian bisa juga kita gunakan menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian juga kita punya peluang yang besar nih, Kabupaten Kubu Raya lagi punya perhatian yang cukup baik terkait dengan Kabupaten Hijau ya, rencana Kabupaten Hijau. Nih Bapeda juga sedang cukup simultan bekerja sama dengan para CSO gitu ya, teman-teman organisasi masyarakat sipil, untuk bagaimana nih pola percepatan pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya ini bisa terlaksana gitu. Nantinya juga target kedepannya adalah desa-desa juga punya pola bisnis gitu ya, bisnis yang bagaimana bisa tadi bisnisnya hijau ya, punya peran terhadap perlindungan juga dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah desanya masing-masing gitu. Nah ini sedang kita kembangkan, jadi punya peluang yang besar juga nih. Ya, sangat menarik begitu Ibu ya, usaha berbasis ekologinya begitu ya. Oke. Dan juga misinya adalah mewujudkan Kubu Raya sebagai Kabupaten Hijau. Ini sangat kami apresiasi baik, semoga segera tercapai dan terwujud. Oke, terima kasih Bu. Saya beralih ke Pak Daus. Halo Pak Daus. Ya. Pak Daus, menurut Bapak, ini apa manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah bersedia menerapkan inovasi kebijakan ini? Manfaatnya bagi kabupaten seperti apa ini, Pak Daus? Ya, beberapa hal sebenarnya yang sudah disampaikan tadi oleh saya dan Bu Rini cukup ini ya, cukup sangat
signifikan gitu apa yang kemudian diterima oleh Kabupaten Kuburaya terkait dengan skema insentif ini. Pertama adalah tata kelola terhadap postur ADD, mengingat misalnya apa yang disampaikan oleh Bu ini, apresiasi dalam bentuk fiskal ke desa itu penting untuk menjadikan stimulan gitu terkait dengan inisiatif-inisiatif di level desa. Nah, itu kan salah satu manfaat kemudian yang terpotret gitu. Nah, yang kedua misalnya terkait dengan pengelolaan terkait dengan skema kemampuan fiskal di level daerah, di level desa misalnya, betul apa yang disampaikan oleh Bu Rini, saya sudah mencatat ada 4 desa gitu yang mengalokasikan DD-nya itu untuk kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Itu ada Desa Betuah dan Desa Permata di Kecamatan Trentang, dan Desa Kali Bandung, juga Desa Sunyasam di Sungai Raya. Nah, di 4 desa itu kemudian melihat bahwa dana kegiatan-kegiatan perhutanan sosial itu cukup masif gitu, bicara soal dampaknya terhadap masyarakat. Bahkan misalnya saat ini di Desa Kali Bandung dan Desa Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya itu juga mengakses sumber pendanaan itu lewat Bank Pesona dari BPSKL itu untuk penanaman jahe. Nah, saat ini itu sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dari proses sudah mendapatkan bantuan, kemudian membeli bibit, proses penanaman itu sudah berjalan selama 2 bulan sekarang. Itu dampak-dampak yang kemudian kita melihat bahwa ruang fiskal ini bukan hanya menjadi dorongan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di desa, tapi juga menjadi stimulan gitu untuk bagaimana juga desa melihat bahwa urgensi dari pengelolaan kawasan dan perlindungan lingkungan hidup itu penting gitu, sehingga kemudian kemampuan fiskal yang seperti Bu ini sampaikan tadi itu menjadi peluang oleh masyarakat di level desa, dan mereka mengakses sendiri gitu hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah bukan hanya tata kelola gitu dan inisiatif di level desa yang terpotret begitu. Manfaat lainnya adalah bagaimana kemudian skema insentif ini begitu itu bicara juga berkontribusi terhadap target pencapaian di level pemerintahan daerah. Nah, dengan masifnya sektor pertanian tadi misalnya, sektor pertanian dan perkebunan serta kehutanan di Kuburaya pada PDRB itu berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan, meskipun misalnya banyak variabel-variabel yang lebih detail gitu perlu digali gitu dan dieksplor gitu, bagaimana kemudian skema-skema insentif yang terintegritas terhadap usaha jadi upaya perlindungan lingkungan gitu yang bersinergi terhadap pembangunan ekonomi di desa-desa yang mendapatkan skema insentif ini memang masih perlu dieksplor, karena memang saat ini proses monitoring dan evaluasi gitu dari kolaborasi masyarakat sipil jari terutama misalnya dan DMPdes itu masih sedang berjalan untuk menggali lebih jauh bagaimana kemudian desa bisa juga punya potret gitu terkait dengan kontribusi terhadap skema TAKE. Baik, Pak Daus. Ini menurut Jari Borneo, bagaimana cara mengukur efektivitas dari kebijakan TAKE ini, Pak? Ya, secara umum yang sedang kita lakukan sekarang itu ada 3 instrumen yang kemudian kita gunakan untuk bicara soal efektivitas. Pertama adalah instrumen untuk melihat implementasi alokasinya, begitu. Dari alokasinya yang range-nya sekitar 8 sampai 13 juta misalnya per desa dapat dari skema insentif TAKE ini, bagaimana kemudian implementasinya yang dapat dilakukan yang sudah berjalan di desa. Nah, instrumen itu yang kemudian sedang kita siapkan untuk melakukan MONEF di akhir tahun ini. Nah, yang kemudian yang kedua adalah instrumen terkait dengan implementasi penggunaan anggaran dan juga pelaporan. Nah, ini penting karena prinsip
transparansi itu dan prinsip akuntabilitas itu mesti mesti apa juga menjadi bagian gitu di dalam skema Monef di Tanjung Pinang Raya yang memang tim jari juga sudah mulai komunikasi ke DMPDS terutama ke Burini untuk bicara soal input-input strategis apa yang memungkinkan untuk memperkuat instrumen Monef ini. Dan yang ketiga adalah implementasi pendistribusiannya gitu. Sejauh ini pendistribusian itu penting diukur gitu terhadap outcome yang lebih besar. Misalnya untuk memastikan, misalnya salah satu variabelnya adalah untuk memastikan bahwa ada pengurangan begitu untuk angka deforestasi dan degradasi. Nah itu penting kita kita lihat bagaimana kemudian itu punya kontribusi terhadap variabel yang menjadi outcome besarnya. Nah, efektivitas sampai sejauh ini misalnya ada beberapa hal yang memang inisiatif yang sedang berjalan dan mulai di tracking oleh kawan-kawan, misalnya bentuk regulasi di desa, misalnya dari apa dari skema TAKE yang didapat oleh desa, bagaimana kemudian inisiatif bagaimana desa meresponnya dengan inisiatif perdes, misalnya peraturan kepala desa, misalnya, atau SK terkait dengan penguatan kelembagaan atau pembentukan kelembagaan di level desa. Nah, itu yang sedang sedang kawan-kawan lakukan sekarang. Dan kemudian juga kedua adalah soal bagaimana alokasi anggaran di desa itu, soal skema skema TAKE, ya. Itu melihat variabel pada pemetaan wilayah desa, itu bicara soal tata guna lahannya, bagaimana apa itu penting untuk melihat keselarasannya, bagaimana kemudian level desa memanfaatkan kawasan yang ada. Itu juga nanti lebih banyak disampaikan oleh apa Kepala Desa Sumber Agung pada sesi berikutnya ya, untuk bicara soal bagaimana implementasi di Desa Sumber Agung terkait dengan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis mulai dari level perencanaan RT RW desanya gitu. Dan kemudian upaya dalam pemanfaatan tata guna lahannya, bahkan sampai kepada level upaya untuk penyelesaian konflik lahan. Nah, itu yang kemudian juga bagian dari salah satu indikator di instrumen yang sedang kita susun, termasuk juga apa yang menjadi interestnya kepala daerah. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Bu Rini misalnya terhadap pembangunan desa ekowisata misalnya, itu juga bagian dari instrumen untuk memperkuat bagaimana efektivitas kebijakan TAKE di Kubu Raya itu dapat berjalan, sehingga misalnya ending dari penggunaan instrumen tadi itu bisa memberikan input strategis begitu terkait dengan indikator pada TAKE di tahun berikutnya, sehingga kita bisa kita pegang existingnya di desa gitu, kita pegang dinamika dan segala macamnya, dan menjadi acuan untuk melihat sinergitas di level transfer anggaran. Baik, terima kasih Pak Daus. Saya beralih ke ini Bu Rini lagi ini. Halo Ibu. Ini Bu, apakah ada peluang ini untuk mengkolaborasikan TAKE ini dengan kebijakan lain, misalnya mengajak forum CSR untuk berkontribusi membiayai upaya perlindungan lingkungan berdasarkan hasil perhitungan kinerja TAKE ini? Apakah ya. Ada kemungkinan kolaborasi dengan misalnya forum CSR begitu Ibu? Tadi saya sampaikan juga, ini kan Kabupaten Kubu Raya lagi cukup masif gitu ya, bagaimana melakukan kerjasama dengan para CSO-CSO yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang bergerak, terutama tadi terkait dengan percepatan untuk pertumbuhan hijau. Ini menurut saya ini menjadi salah satu langkah untuk bagaimana nanti kita bisa mensinkronisasikan nih, bagaimana pola-pola TAKE yang sudah kita terapkan nantinya bisa kita sinkronisasikan dengan kebijakan hijau yang ada di Kabupaten Kubu Raya, khususnya tadi yang dikeluarkan melalui RPJMD, kemudian RKPD Kabupaten yang selama ini tadi Mas Daus juga sudah menyinggung, Bapeda cukup intens nih, cukup intens dalam dalam proses bagaimana membangun kerjasama yang baik dengan pihak CSO. Artinya secara kemungkinan ini sangat sangat mungkin ya, bagaimana ya. Mungkin tadi kalau kita pertama skema TAKE kita ambil sumber dananya dari ADD, bagaimana kemudian dukungan dari pihak-pihak lain terkait dengan
perlindungan sumber daya alam, sehingga desa juga punya punya kekuatan nih, kekuatan dari sumber daya modal yang berbeda gitu ya, sumber daya yang berbeda untuk punya juga peran ke sana. Nah, kabupaten sendiri Kuburaya itu Pak Bupati punya jargon ya, punya skema namanya kepong bakul. Kepong bakul itu kalau dalam bahasa Kuburaya apa ya, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi antar pihak gitu. Nah, salah satunya tentu dengan pihak-pihak masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil yang punya peran sangat besar nih, dan dia dan sepertinya memang punya hubungan yang cukup baik dengan Pak Bupati kita saat ini ya, Pak Daus ya. Jadi memang Bupati punya cukup apa ya, hubungan yang baik nih dengan teman-teman masyarakat sipil, sehingga kemudian sering sekali dilibatkan dalam berbagai proses kebijakan di tingkat daerah, inovasi-inovasi yang ada di tingkat daerah itu selalu melibatkan teman-teman dari masyarakat sipil juga. Jadi kemungkinan untuk bagaimana kita bekerja sama, berelaborasi, berkepung bakul ya, untuk bagaimana nanti perlindungan sumber daya alam ini sangat besar. Kalau menurut saya sih, dan ini memang rencana kami ke depan, salah satu bagian dari pola dan rencana kami ke depan adalah bagaimana punya pelibatan yang lebih luas kepada unsur-unsur yang lain gitu, baik OPD-OPD terkait gitu ya. Kalau tadi mungkin kita banyak terlibatnya dan Mas Daus nih DPMD gitu ya, Bapeda Keuangan mungkin lebih di sana, tapi mungkin di penerapan tahun depan kita akan coba memperlebar nih, memperluas lagi koneksi kami dengan dinas-dinas instansi lain, mungkin dari lingkungan dinas lingkungan hidupnya gitu ya, kemudian dari badan pengelolaan bencana dan lain-lain. Ini kita mau sinergikan lebih lanjut nih, termasuk mungkin dari pajak daerah yang punya juga kontribusi terdalam bagi hasil ke desa yang berhubungan tadi dengan skema-skema lingkungan hidup gitu, lingkungan hidup misalnya ada pajak air tanah gitu ya, MBLB dan lain-lain. Ini nanti bisa menjadi ruang nih, menjadi ruang peluang kita untuk kerjasama. Nah, kita harapkan juga ini ke depan juga kita punya nih, kalau kelemahan kita tadi kita sudah sampaikan ada tantangan di data dan lain-lain, kita ke depan juga kepengen ada di Kabupaten Kuburaya ini pola perhitungan indikator yang lebih terstruktur gitu. Jadi malah inginnya bisa seperti kabupaten lain ya, misalnya yang punya aplikasi yang digunakan untuk bagaimana mengukur tingkat kinerja desa dalam perlindungan lingkungan hidup. Nah, kalau memang bisa sudah seperti ini kan, dari tahun ke tahun kita tidak perlu lagi direpotkan dengan data, justru desa sendiri yang kemudian bisa memunculkan data itu ya kepada kita dan menjadi bagian-bagian dari pola pengukuran kita untuk mendapatkan reward gitu ya, mendapatkan reward. Nah, ini rencana-rencana ke depan yang tentunya perlu elaborasi lebih lanjut ya, penguatan kembali, dan mudah-mudahan dengan apa dukungan juga dari pimpinan daerah gitu ya, dukungan juga dari seluruh unsur ya, baik instansi terkait termasuk CSO-CSO yang ada di Kabupaten Kuburaya ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, jadi tinggal menunggu sinkronisasi terhadap perhitungan kinerja takenya begitu Ibu ya, kalau kolaborasinya sudah kerap kali dijalankan begitu Ibu ya. Oke Ibu, apakah ada rencana pengembangan konsep take ini sendiri Bu? Apakah ada penambahan, kira-kira apakah ada penambahan dari prosentase kinerja mungkin gitu ke depannya? Iya, memang kami punya rencana itu bagaimana kemudian porsi dari TAKE yang tahun ini masih 3% ya. Ya. Masih 3%, diharapkan nanti ke depan juga semakin besar. Cuma kami juga punya ide, kemarin juga sudah ngomong-ngomong dari teman-teman dari Borneo misalnya, untuk lebih mempersempit dari jumlah desa yang kemudian mendapatkan reward sehingga nilainya menjadi lebih besar dan lebih punya peran dalam mendukung desa dalam proses perlindungan lingkungannya. Itu rencana ke depan yang masih dalam proses tentunya perhitungan kami tadi, termasuk terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pendalaman lebih terhadap indikator-indikator yang mungkin kita butuh indikator baru nih yang mungkin lebih mendarat dari sisi perlindungan lingkungannya gitu, atau mungkin nanti proses penilaian yang jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, dapat lebih secara ukuran juga dapat lebih diterima oleh berbagai pihak. Jadi
tentu rencana ke depan tadi berhubungan dengan elaborasi indikator, kemudian juga nilai persentasenya gitu ya, nilai persentasenya, dan termasuk di dalamnya untuk yang tadi saya sampaikan untuk rencana pola ke depan itu harapannya memang kita sudah punya indikator yang pas, yang cocok, yang bisa kita tetapkan menjadi pola perhitungan yang struktur, sistematif, kalau bisa melalui aplikasi gitu ya, yang nantinya juga bisa menjadi membantu kita dalam proses penghitungan PFT. Baik Ibu, kita geser ke Pak Daud. Kira-kira menurut Pak Daus, apakah perlu ini ada pengembangan konsep TAKE di Kuburaya ini, Pak? Ya, secara garis besar saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Rini, bahwa misalnya TAKE yang baru berjalan ini penting untuk terus dimatangkan ya, karena memang dinamika-dinamika di level kabupaten terkait dengan kemampuan fiskal misalnya, dinamika-dinamika di level desa terkait dengan kompetensi yang ada, inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan, inovasi yang sudah terpotret, itu kan penting untuk dianulir gitu dari dalam pengembangan konsep TAKE. Sehingga kemudian tantangan-tantangan yang tadi kita bahas, serta peluang-peluang yang juga tadi kita bahas, itu ya, dapat disinergikan bersama gitu. Karena memang kemampuan fiskal itu kan mengikuti juga soal dinamika di level pemerintahan dan juga kondisi-kondisi yang memang seperti pandemi itu kan hal-hal yang di 2020 kemarin juga menjadi bagian untuk kita pikirkan gitu, bagaimana dengan kemampuan fiskal dan situasi pandemi yang ada kita mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi sudah selaras misalnya dengan apa yang sudah sedang kita kerjakan juga gitu. Nah, harapannya memang kolaborasi dengan pendekatan kolaboratif governance ini itu mampu menjawab soal bagaimana baseline utama tadi ya, soal baseline ekologis lah katakan seperti itu di level Kabupaten Kuburaya itu udah mampu kita respon bersama, sehingga kemudian kemampuan fiskal yang datang itu sudah ada, sudah bisa kita lihat pada kondisi existing dari baseline gitu. Jadi sehingga kemudian apapun yang hendak kita kerjakan gitu, indikator dan variabelnya itu sudah ada dalam baseline, sehingga akan berkontribusi kemana, akan berimplikasi ke apa, atau akan menjawab pada target RPJMD yang mana, itu akan terjawab gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu memang butuh proses gitu, dan waktu yang sama serta kolaborasi gitu untuk bisa melihat upaya pengembangan konsep TAKE. Tapi kira-kira gambarannya dari kesepahaman soal pengembangan konsep TAKE, arah kita, roadmap kita kira-kira akan seperti itu. Ya, jadi apa istilahnya itu sifatnya dalam konsep TAKE ini dinamis begitu ya. Bahkan bisa jadi ada perkembangan-perkembangan baik ke depannya yang akan diperbarui begitu ya Pak Daus ya. Oke Pak, sebelum memasuki sesi tanya jawab ini terakhir ini Pak. Apakah pembelajaran atau apa pembelajaran yang dapat dipetik dalam advokasi TAKE bagi daerah lain ini? Ya, ini nanti jawabannya akan terkoneksi juga ke Bu Rini. Karena ya, memang di 12 kabupaten kota ya, Bu Rini juga sempat bicara di forum Kapuas Hulu gitu, sehingga menjadi banyak hal yang memang kita pengen ceritakan lah di podcast ini gitu. Yang pertama memang soal pembelajaran, tim jari gitu pada awal 2021 kemarin, itu kita sempat share pengetahuan gitu, sharing bersama di Kabupaten Sanggau gitu. Kabupaten Sanggau sedang menerapkan, punya keinginan gitu waktu itu pada awal-awal tahun untuk menerapkan skema TAKE ya. Itu dari dampingannya kawan-kawan CSO di sana, ada kawan-kawan Elpadar bersama LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lestari ya, dari dukungan Dasar Foundation. Nah, di Kabupaten Sanggau itu ketika kemudian kepala Bapedanya Bu Yuslina itu mengumpulkan hampir semua OPD-OPD terkait dari DMPD, BPBD, Disperindakop gitu, bahkan kemudian diundang ngumpul di informa, kita bahas, kita meeting di Bapeda Sanggau untuk bicara soal bagaimana kemudian cerita-cerita success story yang ada di advokasi, sorry, success story TAKE di Kuburaya begitu,
kita ceritakan di meeting Bappeda. Sehingga kemudian ada beberapa hal yang kemudian mendapat respon ketika misalnya gagasan awal-awal gagasan Paki kita share di Sanggau. Yaitu pertanyaannya adalah, ini kalau kita mau menerapkan HT begitu oleh kawan-kawan OPD, kita siap gitu. Karena mereka melihat gagasan ini adalah alokasi yang bagus untuk memperbaiki tata kelola kinerja misalnya di suatu pemerintah. Tapi pertanyaan mereka adalah, ini sumber pendanaan kita dari mana begitu? Jadi pertanyaan di level kabupaten ya. Ini kita mau menerapkan tapi sumber pendanaannya mana? Karena memang kabupaten terbatas juga dengan problematika yang banyak gitu di level kabupaten. Kemudian dengan beberapa perencanaan yang udah diakomodir di timeline perencanaannya kabupaten itu kan membuat kabupaten kadang kalau kita memberikan apa ya mendorong gagasan baru itu selalu nanya itu sumber pendanaannya di mana. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebutlah kita coba bangun diskusi mengenai perbaikan tata kelola alokasi anggaran ya. Sebelumnya mungkin mengikuti regulasi yang ada, misalnya pada Permendes penggunaan alokasi dana desa misalnya. Nah, yang belum menjawab misalnya dinamika di level kabupaten. Nah, pendekatan diskusi itu yang bagian dari upaya ketika kita menyampaikan pakai, karena memang bagian dari pembelajarannya ada pada poin itu. Jadi kita selalu bicarakan gitu bahwa tata kelola anggaran itu penting untuk punya pendekatan berdasarkan dari kondisi existing atau target prioritas yang ada di level kabupaten, sehingga tidak selalu berkesan top down gitu. Ini Permendes untuk penggunaannya, ini template-nya gitu, dan kemudian itu diikuti oleh pemerintah kabupaten. Tapi misalnya secara sasaran gitu, secara objek gitu, itu tidak kena terhadap masalah di level kabupaten. Nah, itu yang upaya yang kita mainstreaming gitu di level kabupaten dari pembelajaran TAKE di Kuburaya, sehingga kemudian Sanggau sehingga bertanya kemudian bagaimana kita bisa menerapkan TAKE ini dan kapan gitu. Yeah. Nah, dari respon-respon itulah yang kemudian menjadi pembelajaran di level kabupaten ketika kita bicara soal advokasi TAKE, sehingga kemudian menularkan semangat TAKE di Kuburaya gitu ke Kabupaten Sanggau menjadi lebih apa ya, tantangannya mungkin lebih sedikit gitu, karena memang secara demografi gitu, secara apa ya, kedekatan gitu, misalnya kepala Bappeda di Sanggau dekat juga dengan kepala Bappeda di Kuburaya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian memudahkan untuk menerapkan pembelajaran dari skema TAKE yang sudah dilakukan di Kuburaya. Nah, yang kedua adalah di Kaposulu. Mungkin nanti lebih detailnya akan ke Bu Rini gitu. Bu Rini sempat kemarin bicara di Kaposulu soal penyampaian TAKE di Kuburaya dari perspektif bagaimana kemudian perlindungan lingkungan hidup itu terkoneksi terhadap ekonomi desa dan tata kelolanya. Nah, saya masih ingat kemarin di forum Kaposulu yang sebelum Bu Rini bicara begitu, alot juga antara provinsi dan Bappeda provinsi Kalbar waktu itu dan Bappeda di Kaposulu, Kabupaten Kaposulu gitu, soal sumber pendanaan. Mereka pengen bicara itu, tapi masalahnya balik lagi tadi itu soal sumber pendanaan. Nah, hal-hal tersebut kemudian yang jadi tantangan, sehingga kemudian ketika Bu Rini bercerita soal pembelajaran di TAKE di Kuburaya itu, Kaposulu OPD-OPD-nya tidak lagi bicara ini sumber pendanaannya, udah jelas kayaknya kita sepakat kita reformula aja untuk alokasi kinerja. Nah, hal-hal seperti itu masif gitu, memang mesti harus dilakukan karena memang perencanaan kita juga nanti akan menularkan semangat TAKE ini ke Kabupaten Mempawah, Skadau dan Melawi begitu, dan harapannya penularan semangat ini penting untuk menjadi best practice gitu, sehingga meyakinkan terhadap level birokrat gitu bahwa misalnya alokasi kinerja pada gagasan TAKE ini mampu memberikan implikasi terhadap tata kelola keuangan dan memberikan dampak langsung misalnya terhadap ekonomi desa. Okay. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi catatan penting kita.
dari pembelajaran atau proses learningnya di TAKE. Oke, mungkin bisa ke Bu Rini untuk apa? Saya kayak jadi fasilitator jadi. Oke, ceritanya bisa memang sebelum masuk pada sesi tanya jawab ini karena sudah banyak peserta yang mau bertanya ini. Silakan Ibu Rini. Saya rasa Mas Firdaus juga sudah menjelaskan yang cukup baik tadi ya. Memang dari sisi pembelajaran itu sebenarnya kita kabupaten-kabupaten lain dari 12 kabupaten-kota di Kalimantan Barat ini sebenarnya mungkin rata-rata punya kondisi geografis yang kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama. Nah ini kemudian menjadi potensi, begitu pula desanya ya, soal perhitungan desa dan lain-lain. Nah ini tapi sebagaimana yang tadi disampaikan Mas Firdaus, ketika kita memunculkan gitu ya informasi terkait ini gitu ya, menyampaikan bahwa Kabupaten Kuburaya punya inovasi yang namanya TAKE gitu ya, bagaimana kemudian pola transfer ini bisa digunakan, pasti pandangan pertama adalah terkait dengan anggaran nih, karena kekhawatiran pertama itu pasti adalah beban anggaran yang ada di kabupaten yang saat ini mungkin sudah cukup berat gitu ya, bagaimana kemudian katanya bisa memperhatikan hal-hal lain lagi dengan kondisi anggaran kabupaten yang sudah cukup berat. Nah tadi dengan penjelasan-penjelasan yang kita lakukan yang memang harus cukup intensif nih ya, dengan kabupaten lain. Nah ini juga termasuk saya mengapresiasi sekali Festival Inovasi IFT ini juga bisa memberikan gambaran untuk tidak cuma di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat saja, tapi juga untuk kabupaten-kabupaten yang di luar Kalimantan Barat nih, untuk memberikan insight baru bahwa terkait dengan dukungan insentif terhadap pola perlindungan alam hingga ke tingkat desa itu tidak perlu kok tambahan anggaran, cukup dengan mereformulasi skema ADD yang ada. Nah saya cukup juga berterima kasih kepada teman-teman nih, jadi saya banyak diundang di kemana-mana nih gitu ya. Sampai kemarin juga saya juga kaget ketika dapat sampai ke NTT kemarin, kemudian juga dari Sulawesi Tengah kemarin gitu ya, juga ada Kabupaten Toli-Toli. Wah ini saya juga nggak nyangka nih sampai sedemikian responnya terhadap kabupaten Kuburaya. Jadi kita juga turut berbangga, artinya bukan dalam arti pola ini kita lakukan untuk gagah-gagahan, tidak ya, gitu ya. Tapi tentu karena kita meyakini bahwa dengan pola ini akan punya peran nih terhadap perbaikan tadi kualitas perlindungan sumber daya alam, juga tata kelola pemerintahan di desa gitu. Nah kita sangat bangga kita bisa berbagi apa yang sudah dilakukan di Kuburaya, dan tentunya dengan segala kelemahan dan kekurangannya semoga bisa memberikan juga inspirasi lah kepada teman-teman di desa lain. Nah, dengan pola diskusi ini juga selama beberapa lama diskusi selama festival IFT ini juga kami juga mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk perbaikan skema TAKE ke depan di Kabupaten Kuburaya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, usai sudah dialog interaktif kali ini, kita lanjut pada sesi tanya jawab di mana pertanyaan dari teman-teman sudah ngantri untuk saya bacakan ini. Ini pertanyaan pertama dari Mas Ahmad ini mau bertanya kepada Bu Rini ini. Sebenarnya tadi sudah banyak disinggung ya, tapi mungkin ini agak telat ini. Coba nanti diulas lagi sama Ibu ya. Bu Rini, apa sih untungnya bagi desa dalam skema TAKE ini, Ibu? Untungnya, keuntungan bagi desa. Silakan Bu ditanggapi. Tentu kalau skema TAKE ini kan berhubungan dengan reward atas kinerja desa. Nah keuntungan yang pertama tentunya desa mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari skema ADD yang nantinya menjadi bagian dari insentif nih kepada desa yang lebih dibanding dengan desa-desa lain. Nah ini keuntungan pertama. Nah keuntungan kedua tentu dengan penerapan skema TAKE di desa, kami harapkan desa juga punya perhatian yang lebih terhadap perlindungan lingkungannya, dan tentunya ini akan berdampak nggak cuma dari sisi pemerintahannya saja gitu ya, tapi juga lingkungannya, masyarakatnya,
dan lain-lain. Jadi skema TAKE ini berupa skema yang mendorong, stimulan gitu ya, dan harapannya bisa memberikan desa masukan-masukan baru, insight-insight baru untuk bagaimana desa bisa melakukan pengembangan-pengembangan inovasi di desanya. Kalau sudah punya inovasi yang baik, punya tata kelola pemerintahan yang baik gitu ya, punya pola pengembangan ekonomi yang baik gitu, nah ini tentunya desa juga pasti akan terangkat nih nilainya. Ya, pertama skor IDM-nya gitu ya. Kalau skor IDM itu kan ada indeks perhitungan sosial, ekonomi dan juga ekologis. Nah, dengan kenaikan skor IDM juga nantinya akan sangat berpengaruh nih dari sisi status perkembangan desa. Yang dulunya tertinggal bisa naik menjadi berkembang, yang berkembang bisa naik menjadi maju dan mandiri. Nah, untuk kabupaten untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri, desa-desa mandiri ini juga punya perhatian juga diperhatikan besar ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pak Gubernur juga setiap tahun memberikan bantuan nih kepada desa-desa mandiri yang sudah ada. Bahkan kemarin kita dapat prioritas untuk desa-desa mandiri mendapatkan reward nanti rencana pembangunan untuk tahun 2022. Nah, ini kan juga sebuah apa ya, sebuah hadiah atas kerja keras yang ada, yang salah satunya mungkin bisa karena penerapan dari skema TAKE itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Ibu Rini. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan ini. Sepertinya mau bertanya ke Pak Daus dari Mbak Imah. Mas Daus, strategi apa yang sedang direncanakan JARI untuk menghadapi tantangan perubahan kepemimpinan agar skema TAKE bisa berlanjut? Tadi kan ada tantangan, salah satunya kan perubahan kepemimpinan gitu ya, Mas Daus ya. Kemudian, yang kedua, tadi juga ada tantangan yang pertama adalah ketersediaan data. Nah, maksudnya ketersediaan data di sini mencakup data apa saja sih? Itu dari Mbak Imah. Silakan ditanggapi Pak Daus. Ya. Nah, terima kasih. Nah, pertama memang untuk menjawab tantangan itu adalah kita mesti harus menyelesaikan PR besar yang bicara soal baseline ekologis gitu. Nah, baseline ekologis ini sepanjang kepemimpinan politik siapapun begitu, inilah potretnya begitu. Jadi kalau di RPJMD itu misalnya ada KLHS gitu. Nah, itu yang kemudian siapapun kepemimpinannya itu perencanaan makronya itu tetap pada rancangan teknokrat yang ada. Nah, itu yang mesti harus disiapkan. Yang kemudian kedua adalah bagaimana kemudian kontribusi terhadap pembangunan daerah dari level perencanaan makro itu penting sudah mulai disusun. Nah, maka kemudian ketika kita cerita-cerita soal skema paket figur raya itu selalu kita koneksikan terhadap keselarasan kebijakan di level kabupaten figur raya. Sehingga gitu kita dapat melihat bagaimana kemudian dampak yang bisa diberikan dari skema insentif ini gitu dari pendekatan-pendekatan yang sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah instrumen-instrumen soal distribusi anggaran TAKE, penggunaannya, besaran alokasinya dari Monef tadi, itu penting menjadi dokumentasi yang kuat untuk meyakinkan siapapun yang memimpin daerah tersebut. Begitu, instrumen ini mampu memperkuat indikator pertamanya tadi soal perencanaan di level makro lewat baseline ekologis yang besar begitu untuk ruang lingkup kabupaten, kemudian juga yang kedua bicara soal implikasi terhadap perencanaan atau target atau prioritas gitu di level pemerintah daerah. Nah, instrumen itu yang ketiga memperkuat dua agenda besar tadi. Nah, harapannya memang ketika itu sudah terkoneksi begitu pemerintahan daerah itu sudah kita berikan justifikasinya begitu terkait dengan interest pembangunan daerah. Nah, hal-hal tersebut yang sebenarnya mampu menjawab tantangan terkait dengan diskresi kepala daerah bicara soal transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis ini. Kemudian tadi bicara data ya. Ya, ketersediaan data. Data apa sih ini yang dipersoalkan Pak Daus? Ya, tadi sempat juga disinggung di awal bersama Bu Rini juga soal ketika kita mulai proses kuantifikasi data ya. Karena memang alokasi kinerja ini adalah alokasi di luar dari postur proporsional misalnya dasar formula tadi sehingga kemudian kita membawa alokasi yang baru dan ukurannya untuk mengukur parameternya juga mesti harus
mesti harus baru juga yang kita apa diskusikan gitu. Nah, memang ketika misalnya mengukur bagaimana kemudian BUMDes punya kontribusi misalnya terhadap PADES misalnya pendapatan asli desa misalnya, itu kemarin cukup keliling juga kita mencarinya data-data tersebut, karena memang kolaborasi JARI dan DMPDes ini untung ada kemudahan juga misalnya soal akses. Jadi kalau kita mentok di level birokrat, kita cari di level masyarakat sipil. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian untuk menjawab tantangannya. Dan kemudian juga misalnya bicara soal potret-potret yang ada di desa dalam konteks usaha berbasis lahan. Nah, misalnya informasi-informasi mengenai desa yang sudah melakukan usaha berbasis lahan itu kan memang belum terpotret jauh selama ini, karena memang juga kondisinya di desa itu tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga kemudian di level kabupaten itu tidak terpantau, itu juga menjadi tantangan. Yang ketiga adalah langkah-langkah inovasi yang dilakukan di level desa, data-datanya itu juga belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga misalnya dengan terobosan dari Kabupaten Kuburaya ya terhadap geoparsial tadi, geoportal yang sudah memang mendarat langsung ke level desa dan melibatkan tim di level desa, itu dapat mengakomodir misalnya kebutuhan-kebutuhan data yang memang belum terpotret di level kabupaten, sehingga bisa kita lihat secara spasial begitu ini data kondisi existing di level desa. Oke, baik Pak Daus, terima kasih atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Ipung ini. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Daus sama Ibu Rini sebagai pertanyaan terakhir juga. Saya bacakan, porsi-porsi alokasi yang bersinggungan dengan ADD itu apa tidak malah menciptakan ruang yang besar dari desa untuk melakukan korupsi? Itu. Silakan, mungkin ini Pak Daus dulu lah. Apa ini persis di korupsi ya di Bogor ini, nanti bisa nyampaikan. Maka tadi misalnya Kuburaya yang sudah memiliki program cash management system ya Bogor ini, SLS itu ya. Ya Bogor ini sangat sangat kasih bicara soal CMS karena memang sudah berjalan dan punya dampak juga di level kabupaten terkait dengan alokasi dana desa. Itu sebenarnya teranulir dengan melakukan monitoring-monitoring yang terdatabase begitu. Jadi sebenarnya untuk mengakomodir atau meminimalisir misalnya kesalahan-kesalahan terhadap penggunaan dana desa itu sebenarnya sudah kita termonitor, kita lihat. Nah, yang kemudian yang kedua misalnya ketika kita launching TAKE di akhir 2020, kita sama DMPDes juga mengusulkan untuk meluncurkan sistem keuangan desa. Nah, ya. Sistem DES itu juga memonitor gitu secara online, platform yang memonitor secara online bagaimana kemudian distribusi pengalokasian serta penggunaan gitu dari alokasi dana desa, sehingga misalnya hal seperti tadi itu sudah teranulir lebih awal gitu. Mungkin detailnya nanti bisa Bu Rini yang menjelaskan bagaimana kemudian teknis dan mekanisme dari dua program yang sudah diterapkan dan implikasinya untuk mengamulir penyalahgunaan dana desa. Oke, baik Pak Daus, langsung ke Ibu Rini aja ini, apalagi bidangnya ini keuangan gitu. Bagaimana ini potret kelola keuangan yang kabarnya bahkan hampir di seluruh desa atau di Kabupaten Kuburaya sudah menggunakan cashless ya pembayarannya ya. Silakan Ibu bisa diceritakan sekaligus inovasi dalam penggunaan cashless-nya itu. Iya, sebenarnya baik ada TAKE atau tidak, ini memang resiko terhadap penyimpangan terhadap dana desa ini tetap tinggi ya gitu. Jadi bukan karena TAKE-nya gitu ya, karena porsi besar tidak juga. Tapi Kabupaten Kuburaya juga sudah punya upaya nih bagaimana kemudian bisa meminimalisir resiko, juga menjadi benteng nih untuk bisa mencegah nih terjadinya resiko-resiko khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, tadi
sudah dijelaskan Mas Daus, kita sudah seluruh desa setelah Kuburaya ini sudah menerapkan yang namanya transaksi yang bersifat non-tunai melalui aplikasi CMS Desa. Nah, ini artinya seluruh desa Kabupaten Kuburaya ini, Pak Kadesnya, bendaharanya, ya, keuangannya itu sudah nggak megang uang tunai lagi. Nggak ada lagi yang pegang uang tunai, semuanya sudah tersimpan di rekening kas desa yang untuk penggunaannya harus melalui mekanisme transfer. Nah, ini sudah diatur regulasinya sejak tahun 2019 di Kabupaten Kuburaya melalui Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019. Nah, pola transaksi non tunai ini memang dirasa sangat mampu ya untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan keuangan yang ada. Mulai tadi kalau dulu itu di desa itu misalnya ditransfer dari pemerintah pusat gitu ya, nilai tahap pertama 600 juta, 500 juta itu biasanya langsung diambil secara tunai gitu ya, langsung kemudian ditarik dari bank, dibawa secara tunai, dipegang oleh bendaharanya gitu ya. Dan kemudian nanti bawanya itu cuma pakai tas aja tuh, nggak pakai perlindungan apa. Ya, dibawa ke desa baru kemudian dilakukan pembayaran secara tunai. Nah, resiko ini tentu resiko yang sangat besar ya, mulai dari resiko pencatatan yang tidak sesuai, resiko kehilangan di jalan, hingga resiko penyimpangan. Nah, pola dengan pola CMS yang sudah diterapkan sejak tahun 2019 ini mampu nih, pertama tadi meminimalisir resiko penyimpangan, kalau tadi kekhawatirannya soal tindak pidana korupsi ya, meskipun kita nggak bisa bilang menutup secara utuh ya kemungkinan ya, kalau memang integritas dari komitmen dari kepala desa dan perangkat ya juga kurang ya, namanya sistem sebaik apapun pasti ada celah ya gitu, tapi paling tidak ini mengurangi, meminimalisir potensi yang potensi penyalahgunaan yang sudah ada. Dampak lain yang kita rasakan tadi, percepatan dalam proses pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen, dan lain-lain, sehingga kemudian efektivitas, efisiensi dari pelaksanaan kegiatan di tingkat desa itu jauh lebih tercapai. Nah, tadi ditambah lagi nih, nggak berhenti di CMS saja, nggak berhenti di non-tunainya saja, tapi kita juga sudah menerapkan yang namanya SISQDES yang berbasis online. Kalau dulu SISQDES itu dia base-nya offline nih. Offline, sehingga kita menunggu nih, harus menunggu database dari desa dulu, yang databasenya kemudian bisa diubah di otak atik oleh pemerintah desa, tanggalnya bisa diubah gitu ya, nah, sehingga nggak sesuai dengan pencatatan. Nah, dengan sistem yang bersifat online, jadi potensi kita untuk bisa memonitor gitu ya, bagaimana sih pola penata usaha yang tinggal di, yang dilakukan laksanakan di desa sampai dengan bulan ini realisasinya sudah berapa gitu ya, apa yang mereka laksanakan, kegiatan apa yang mereka sudah realisasikan, itu jauh lebih mudah untuk bisa termonitor gitu. Nah, dengan gabungan dua sistem ini, sistem penata usahaan pengelolaan keuangan yang melalui SISQDES online digabungkan dengan pola transaksi yang sifatnya non-tunai, tentunya kami bisa harapkan menutup celah-celah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini mudah-mudahan juga, ini juga kami berharap pola ini juga sudah bisa direplikasi lah di tempat-tempat lain untuk meminimalisir potensi. Nah, alhamdulillah nih, Kuburaya juga jadi yang pertama di Kalimantan Barat juga nih terkait dengan penerapan CMS dan SISQDES online, dan juga bagian dari kabupaten yang menjadi tempat pembelajaran. Alhamdulillah, setelah Kabupaten Kuburaya di tahun 2019, di tahun ini 2021 sudah ada dua kabupaten lain nih yang mengikuti jejak Kuburaya, yang belajar dari Kuburaya dan kemudian berhasil untuk menerapkan, yakni Kabupaten Landak dan juga Kabupaten Sambas gitu. Nah, harapan kami tentunya apa yang kami rasakan kembali nih, Mas Muiz, tadi saya bilang bahwa inovasi-inovasi yang ada di Kuburaya itu, Pak Bupati sering sekali bilang bahwa ini bukan sekadar gagah-gagahan saja, inovasi biar dapat penghargaan dan lain-lain, tidak, tapi kemudian ini dirasakan manfaatnya memang sangat besar dalam perubahan secara fundamental dalam tata kelola keuangan desa. Kalau tata kelola keuangan desanya sudah baik, itu dampak ke belakangnya itu sangat besar ya, mempercepat kecepatan, kemudian memunculkan desa untuk inovasi-inovasi yang lebih baik lagi gitu. Nah, tadi didukung lagi dengan skema TAKE yang ecological transfer ini juga menjadi bagian yang disupport nanti dengan pola transaksi non-tunai ya, dan pola penata usaha yang baik. Mudah-mudahan nanti juga bisa lebih termonitor dengan baik dampaknya ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rini. Terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman pemirsa.
Terima kasih juga atas partisipasinya dan kesetiaannya dalam mengikuti podcast kedua kelima kali ini ya, keempat ya. Oke, sebelum kami akhiri, kami mohon closing statement, mungkin 2 menit dari Bu Rini dan juga Pak Daus. Silakan mungkin Bu Rini dulu. Ya. Apa ya closing statement? Bagaimana agar bisa ya, juga mengaruhi kabupaten lain dalam penerapan inovasi tech take ini, Bu? Iya, kita dari Kabupaten Kuburaya juga merasakan bagaimana kemudian skema TAKE ini punya dampak yang sangat luas dalam proses tadi perlindungan lingkungan hidup dan juga perbaikan tata kelola pemerintahan di desa. Dan kami harapkan juga pola yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Kuburaya yang tidak perlu menambah beban anggaran kabupaten, cukup mereformulasi saja cara perhitungan ADD, ini juga bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten lain untuk bagi bagaimana kita sebagai bagian dari kabupaten yang ada di Kalimantan Barat atau kabupaten lain luar Kalimantan Barat ya, ini juga bisa punya peran, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada di pemerintahannya, termasuk di dalamnya adalah pemerintahan desa. Kita bisa bersinergi untuk bagaimana perlindungan alam bisa lebih baik lagi. Nah, kami meyakini bahwa semua ini dimulai dari kekuatan di desa, dan kita yakini bahwa kalau desa bergerak itu Kuburaya akan menanjak. Nah, gitu juga di kabupaten-kabupaten lain. Semoga bisa diterapkan TAKE di pemerintah kabupaten lain. Baik, terima kasih Bu Rini. Monggo kami persilakan ke Pak Daus buat closing statement-nya. Ya. Terima kasih. Saya lebih menekankan pada pola pendekatan kolaboratif ya, kemudian jadi selain kita bicara soal arus fiskal yang baru gitu, kita mesti juga bicara soal arus pendekatan yang baru. Nah, karena ketika kita melakukan upaya kolaboratif gitu, banyak sekali tantangan-tantangan yang secara tidak langsung terjawab gitu. Misalnya soal resistennya di level pemerintahan daerah misalnya itu dikurangi. Kemudian inisiatif-inisiatif dapat dilakukan secara bersama begitu untuk menjawab misalnya hal-hal urgensi apa yang mungkin di level masyarakat sipil ini sebenarnya masih kurang detail gagasannya, sehingga kemudian bisa bersama-sama untuk mencapai arah tujuan baru yang hendak kita gagas bersama. Nah, pendekatan kolaboratif ini juga bagian dari upaya untuk mensinergitaskan misalnya bagaimana kemudian kerja-kerja masyarakat sipil itu selaras sama misalnya kerja-kerja yang dilakukan oleh apapun yang ditargetkan atau yang diprioritaskan di level pemerintah daerah, sehingga misalnya implikasinya terhadap pembangunan itu menjawab bagaimana masyarakat sipil itu juga sebagai salah satu bagian dari mitra pembangunan. Nah, pendekatan kolaboratif ini yang selama ini begitu pada masyarakat sipil mudah untuk melakukan pola-pola engagement, sehingga kemudian engagement yang seperti apapun dibawa atau dilakukan ke level pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi misalnya itu mampu disinergikan bersama-sama, karena memang kita mengetahui saat ini misalnya upaya-upaya kolaboratif sudah cukup masif dilakukan, bahkan kemudian melibatkan private sector saat ini misalnya. Nah, upaya Kepong Bakol misalnya dari Kuburaya itu adalah menerjemahkan bagaimana pola kolaboratif mesti dilakukan gitu. Ya. Maka kemudian penting untuk menjadikan upaya kolaboratif ini menjadi tagline untuk pengarus utamaan gitu masyarakat sipil dalam membawa gagasan gitu atau inisiatif yang hendak dibangun bersama agar bersinergi bersama governance atau pemerintahan daerah. Itu menurut saya. Ya, baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Daus dan juga Bu Rini atas paparannya yang luar biasa. Pemirsa sekalian, usai sudah acara podcast keempat ini dengan topik transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Kabupaten Kuburaya. Saksikan podcast berikutnya, podcast seri kelima dengan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Kabupaten Bener Meriah, Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi. Sampai jumpa Selasa depan kepada teman-teman sekalian, dan juga terakhir saya sampaikan juga banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Oke, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.